Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar, Mam, Bunda, teman-teman semuanya? Saya selalu berharap Mam, Bunda, dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dilancarkan segala urusannya dan selalu dilimpahi kebahagiaan ya, Mam, Bunda. Amin. Jadi ini pagi, Mam ya, biasa. Tadi cuplikan di depan ya, Mam ya. Jadi curah hujan tuh tinggi sekali, Mam, beberapa hari ini sehingga membuat banjir gitu ya. Dibilang langganan sih enggak sih, Mam. Cuman ini kali ini, musim kali ini agak parah sih ya. Biasanya sih banjir itu pun hanya sampai depan-depan jalan gitu, Mam, enggak sampai masuk ke dalam teras gitu. Tapi kali ini lumayan apa ya, debit air tuh lumayan tinggi, Mam ya, sampai hujan beberapa hari itu membuat air tuh sampai naik ke hampir masuk ke teras ya, meskipun belum sampai ke teras atas gitu ya, tapi udah mulai memasuki gitu, Mam ya. Jadi itulah, Mam ya, situasinya. Jadi ini pagi, Mam, sebelum saya berangkat sekolah, jadi saya masak. Ya, saya masak stok yang ada di kulkas aja, Mam, karena memang malas belanja keluar, Mam ya, kalau udah banjir kayak gitu malas banget. Dan memang di kulkas sih masih ada beberapa stok sayuran gitu ya, sayuran, ikan, masih ada lah beberapa gitu. Jadi ini ada kacang kapri ya, itu saya masak sayur bening gitu aja, Mam. Ini kesukaan anak-anak sih sebenarnya, Mam, gitu. Ini mau sih anak-anak mau kalau sayur ini gitu loh, Mam ya. Jadi yaudah saya masak simple aja pagi ini sebelum berangkat kerja, yaitu ya masak sayur bening kapri ini. Sama rencananya sih mau goreng ikan sama sambal gitu aja sih, Mam. Masak simpel gitu ya. Jadi ini, Mam ya, setelah itu saya goreng ikan lele ya, Mam ya. Memang kesukaan anak ikan lele ya. Jadi ya goreng ikan lele, kemudian di sini ada terong, saya juga goreng terong ya. Saya suka terong sih, Mam ya. Saya goreng terong dan saya buat sambal terasi gitu aja, Mam ya. Ya masak simpel gitu aja, Mam ya, gitu. Jadi ya hanya sayur bening, kapri, kemudian goreng ikan dan sambal. Nah setelah mandi bersiap saya, setelah masak mandi bersiap dan saya di sekolah ini, Mam. Dan itu masih hujan, Mam, jadi cuacanya dingin dan itu membuat ngantuk ya, Mam ya. Jadi saya minum kopi nih, Mam, karena memang ngantuk sekali. Dan ini sore harinya, Mam, setelah pulang dari tempat kerja itu saya ngajak anak gadis untuk belanja beberapa kue karena anak-anak nggak bisa beli kue ya, karena kan banjir nggak bisa keluar rumah. Jadi saya beli beberapa kue saja untuk anak-anak, dan kebetulan juga sosis dan nugget juga tinggal sedikit, jadi saya juga beli untuk refill gitu ya, Mam ya. Dan ini sorenya, Mam, ini hujan tuh nggak berhenti, Mam, kayak awet kayak diformalin, Mam ya. Sebenarnya nggak boleh ngeluh sih, Mam ya. Hujan tuh adalah rezeki ya, Mam ya. Kita harus bersyukur ya, tetap bersyukur. Cuman ini ya, Mam ya, saya agak sedikit risau karena ini deket maghrib nih, Mam, dan hujan tuh masih nggak berhenti gitu, dan air sudah hampir masuk meskipun belum sampai ke teras dalam ya, cuman di luar-luar gitu, tapi udah mulai ini ya, Mam ya. Ini malam harinya ya, Mam ya, kita nonton TV bareng. Kebetulan Pak Su sedang dinas luar kota, jadi kami nonton tidur bersama di depan ruang TV gitu, Mam. Dan masih hujan sampai pagi, Mam, gitu ya. Jadi karena seharian itu hujan, Mam ya, sampai pagi, jadi debit air tuh makin tinggi keesokan harinya nih, Mam. Ini makin tinggi nih, Mam ya, dari yang semalamnya itu makin tinggi gitu. Dan ya, tapi alhamdulillah sini agak cerah gitu ya. Dan ini kasihan tetangga ya, sampai terendam gitu. Jadi ini keesokan paginya saya sebenarnya mau goreng ayam yang sudah saya ungkep gitu, cuman ibu mertua ngirim lauk pauk gitu, Mam ya. Jadi saya hemat tenaga hari ini, saya nggak jadi masak, Mam. Saya masukkan balik ini ya, ikan-ikannya. Untung alhamdulillah masih ada stok ya, masih ada ayam yang sudah diungkep, ayam yang belum diungkep, masih ada 2 kotak ikan, nugget ini ya, sosis juga masih ada, itu es krim anak-anak juga masih ada. Jadi saya alhamdulillah ya nggak perlu belanja keluar ya. Jadi ini ada kiriman dari ibu mertua, yaitu gulai daun ubi gitu, Mam ya, dan juga ikan sambal. Itu dapat kiriman dari ibu mertua. Ini ikan sambal semalam pun masih ada, jadi saya nggak perlu masak hari ini. Jadi saya lihat cuaca pun sedikit
ada keluar matahari gitu ya mam, karena beberapa hari itu nggak nampak matahari, jadi saya cepet-cepet nih ya gercep, saya nyuci sajalah gitu ya. Alhamdulillah ya, saya nggak jadi masak, ya udah saya nyuci aja, lanjut nyuci, karena pumpung matahari muncul ya mam ya, karena sudah beberapa hari ini nggak nampak matahari gitu ya, nampak matahari bentar gitu ya, hujan balik gitu. Tapi ini meskipun kayaknya kondisinya panas kayaknya, tapi ini anginnya bisa dilihat mam ya, anginnya kenceng juga sih gitu. Saya ya gejala-gejala mau hujan lagi tuh ada gitu loh mam ya. Tapi oke lah, saya kalau nunggu hujan terus nggak nyuci-nyuci ya makin numpuk ya mam ya, dan saya malas nih kalau cucian udah numpuk. Jadi ini saya cuci aja gitu ya, cucian 2 hari ini mam, saya cuci aja cucian semalam dan semalamnya lagi tuh saya cuci supaya nggak numpuk gitu mam ya. Jadi masalah nanti hujan lagi dah terserah lah gitu. Kadang-kadang kena angin aja kan kering juga sih mam ya gitu, meskipun gak kena matahari gitu. Jadi saya gercep aja nyuci nih mam ya. Ya gitulah mam ya, kalau udah banjir ya galau sikit gitu ya. Tapi harus tetap bersyukur ya mam ya. Jadi akhirnya ini sore harinya mam, saya lagi malas masak, bener-bener malas. Jadi akhirnya saya go food aja, saya order, saya delivery order. Mas akan siap gitu mam ya, saya beli lauk siap ini kebetulan sama anak-anak gitu. Males masak gitu. Dan ini mam, pada malam harinya ternyata hujan lagi ya mam ya. Hujan tuh deras, ini lumayan deras mam. Hujan tuh deras dan cukup lama ya. Ya saya selalu berharap mudah-mudahan gak banjir gitu mam ya. Jadi itulah mam, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.